Mang Cebice, beberapa waktu yang lalu Mang Dayat melakukan perjalanan bersama kawan-kawan HIPMI Palembang mengunjungi Desa Limbang Jaya dan juga Mandi Angin di Kabupaten Ogan Ilir. HIPMI yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang kegiatannya menyebarkan virus-virus kewirausahaan. Perjalanan kali ini kita tidak cuma mengulas sejarah kawasan, tapi juga kita akan mengamati aktivitas kewirausahaan di daerah ini. Yang mendayat prediksi bahwa usaha yang ada di sini ada kaitannya dengan Kesultanan Palembang. Cak manonian ceritanya. Nah, Mang Cebice yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe, Mang Dayat doakan rezekinya lancar. Oke Mang Cebice, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan berpelesiran ke Desa Limbang Jaya dan juga Desa Mandi Angin di Kabupaten Ogan Ilir. Sebenarnya Kabupaten Ogan Ilir ini sangat dekat dan banyak kaitannya dengan sejarah Kesultanan Palembang, terkhusus di daerah Sakotigo. Ada makam Sido Ingrejet, salah satu sultan dari Palembang. Dan dari sinilah wajar kan dikato ke Ogan Ilir ini sangat dekat hubungannya dengan Palembang. Tapi kali ini kita akan fokus dulu ke Desa Limbang Jaya dan juga Mandi Angin. Untuk daerah lainnya kita akan bahas di konten berbeda. Perjalanan kita mulai ke Desa Limbang Jaya. Desa Limbang Jaya dulunya masuk ke dalam Marga Meranjat. Setelah tahun 1983, setelah pemerintah Marga dihapuskan, diubah menjadi pemerintahan desa. Dan kemudian pada tahun 2005, Desa Limbang Jaya dimerkahkan menjadi dua, yaitu Limbang Jaya 1 dan Limbang Jaya 2. Desa Limbang Jaya dulunya disebut Desa Pondok Margo Meranjat. Dulunya daerah ini sebagai tanah marga yang difungsikan sebagai tanah pertanian. Hal yang istimewa di Limbang Jaya ini masih banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin. Untuk lanang umumnya sebagai pandai besi dan betina umumnya bertenun. Jadi kita dalam rangka pengembangan desa, yang pertama Mandi Angin, kedua Limbang Jaya, para pengrajin kita koordinir, kita nanti berikan pelatihan, berikan kurasi produk agar go nasional dan internasional. Oke, jadi Mang Cebice, perjalanan Mang Dayat kali ini tidak hanya sekedar membuat konten, jadi kami juga ada misi di sini, misi untuk UMKM. Mudah-mudahan UMKM maju. Oke, UMKM kita lebih maju ya. Dari beberapa referensi yang Mang Dayat temukan bahwa masuknya kerajinan pandai besi di daerah Limbang Jaya dan juga sekitarnya pertama kali muncul pada tahun 1940. Tokoh yang pertama kali memulai kerajinan pandai besi di daerah Limbang Jaya dimulai dari Puyang Sampurayo. Beliau adalah seseorang yang datang dari daerah Jawa Tengah. Beliaulah yang mewariskan keahlian pandai besi ini. Namun, kalau dari persepsi Mang Dayat, ada kemungkinan keahlian pandai besi di Ogan Ilir ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Diawali dengan Sido Ingrejet hijrah ke Sakotigo dan pasti membentuk sistem pertahanan. Hal ini berkaitan erat dengan produksi senjata. Selain itu, hijrahnya Sido Ingrejet ke Sakotigo pastilah bawa pandai besi. Artinya memang sudah ada dari dulu keahlian ini. Namun ada kemungkinan Puyang Sampurayo ini juga berperan dalam meningkatkan keahlian dan juga kualitas dari pengrajin pandai besi di sini. Yaitu juga dengan pengrajin songket di sini. Mang Dayat yakin sudah ada dari masa ratusan tahun silam.
Jadi biji-biji besinya langsung bahan baku dari mana sekarang? Jawa Timur, motor penyaring. Jawa Timur? Iya, motor barangnya. Oh. Tapi bulan-bulan ini, motor. Kemarin haram, putusah. Dari alternatif pemerintah kemana lah, make sure itu terkecil. Apa nak? Nanti waktu mana, apa nanti kalau bahan bakar nih? Iya, bahan bakar ini. Kita lama-lama kan lah. Iya. Saya. DPR banyak di luar sini. Kenapa, Cok? DPR tadi ini kok. Kami justru tidak boleh dipikir, kok. Jalan lagi buruk, kamu tahu, kamu tahu. Ah, ini lajanya. Kamu tahu, Cok? Tidak ada nih, ya. Tapi lagi masyarakat, jangan buruk. Wah, sudah kamu jangan meminang, ya. Buruk, lajanya. Nih, cuma DPR banyak. Kemarin ada 40. Nih, dari 40.000 naik 60.000 sekarang. Baku, nah, sekarang ini besi. Arang banyak besi, Bro. Besi sekarang ini. Arang dari Jambi kan. Arang dari Jambi. Ya, lama-lama masuk. Ya, mesti pemerintah kan dipikir, Bang, mana itu kecil. Kan mah itu. Ini waktu pemerintah juga. Aku dari batu bara, Bang Mano. Kan minta apa aja, minta bentuk badan usaha, Bang Mano, kan yang minta batu bara. Tadi berhubung dengan besi, bukan matanya dong nyetok, gue itu buang gitu. Arang banyak ada tenggula lagi. Iya. Penimbun-penimbun yang sana lagi arang masuk mahal. Itu kan mah itu. Jadi itu di kecil ini macet. Cuma barangnya naik buat buat beli barang. Bertarung di kebun. Perjalanan selanjutnya kita menuju ke Desa Mandi Angin. Sama halnya dengan Desa Limbang Jaya, Desa Mandi Angin juga banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengrajin pandai besi dan juga pengrajin songket. Dari cerita tutur masyarakat bahwa Desa Mandi Angin ini sudah ada sejak masa Sriwijaya. Dulunya desa ini dikelilingi oleh perairan yang luas. Memang kalau kita jingok dari geografisnya, sebenarnya masih bisa dijingok sampai sekarang kalau desa ini dikelilingi oleh perairan. Dari cerita tutur juga diceritoke asal muasal nama Mandi Angin dulunya ada kapal besar di masa Sriwijaya. Angin itu dari pusaran baling-baling kapal yang mengarah ke desa ini karena peristiwa inilah disebut Mandi Angin. Namun menurut Mang Dayat, cerita tutur ini perlu diteliti lagi dikarenakan pada masa Sriwijaya kapal-kapalnya belum pakai baling-baling. Bisa jadi angin yang dimaksud bukan dari baling-baling. Bisa jadi memang gejala alami mengingat daerah ini dikelilingi dengan perairan yang memungkinkan pergerakan udara bebas bertiup kenceng. Namun, kalau kita tetap berpegang mengenai asal-muasal dari baling-baling kapal, artinya penamaan Desa Mandi Angin sudah memasuki tahun 1900-an. Karena pada masa inilah baru ada kapal-kapal yang menggunakan baling-baling. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.